Syederalun tak hanya di Banda Aceh unjuk rasa menolak PT Emas Mineral Murni atau EMM, hari ini juga digelar mahasiswa di Aceh Barat. Aksi berlangsung di jalanan, tepat di depan gedung DPRK Aceh Barat, dengan massa yang diisi oleh mahasiswa dari sejumlah universitas seperti UTU, STAIN, dan sejumlah lembaga lainnya. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut izin PT EMM yang diklaim akan berdampak buruk pada masyarakat. Mahasiswa juga menyebut lahan yang akan digarap merupakan kawasan hutan lindung. Pada kesempatan ini, Syederalun, mahasiswa di Aceh Barat juga mengecam perlakuan yang dialami rekan mereka dalam aksi di kantor Gubernur Aceh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.